terasa baru, bagai embun terasa baru. Katakan padaku, sejak puisi mengalir, sejak langit merata, mengapa air mataku terasa baru, bagai embun terasa baru. Inilah wajah Aris bin Aziz, anak Pengo, anak Pengo. Nanti tak ngaku, tak ngaku sampai kumpo lupa. Nanti di sinilah kita berjumpa. Alhamdulillah hari ini sesuatu kita catatkan dalam sejarah kita bersama. Saya anggap semua anda yang di hadapan ini adalah kita. Semua adalah kita. Prof awal-awal dah sampai dah. Cuma hari ini saya tanya basikal tak bawa. Dia kata tak bawa hari ini. Silakan. Baik. Sepatilah rumah dia. Allahu Akbar. Begitulah mesranya antara kita. Jadi kita mulakan. Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia, sastrawan negara Datuk Baharudin Zainal. Dua peranan di hari ini dengan sudi rendah diri, sudi melancarkan buku Pak Aris Aziz yang antaranya ramai penulis-penulis yang turut menyumbang di dalamnya. Yang kedua, peranan Dato' Baha juga sebagai tuan rumah menyerahkan kepada kita semua untuk memanfaatkan, bukan menggunakan, ya Paris. Saya Paris, ingatkan saya, bukan menggunakan, betul-betul memanfaatkan untuk majlis kita pada hari ini. Hari ini hari Ahad 22 Oktober 2017. Sebuah buku mengenai seorang seniman jalanan. Itulah term yang kita gunakan sejak dulu. Tetapi mempunyai roh dan semangatnya, biar merempat sampai bertempat, belajar menjadi seniman dari kaki lima sampai ke kaki langit. Itulah antara cita-cita yang sama-sama kita gilap, dan mudah-mudahan hari ini juga kita berada di sini. Termasuk wakil pena, saya nampak ada wakil pena Nasuri Ibrahim, ada juga wakil APS dan jiran-jiran apa ni, Dato' Baha juga akan bersama kita, dan rakan-rakan penulis yang turut menyumbangkan. Biasa saya sebut satu persatu lah penulis tamu dalam buku Aris Aziz ini. Sastrawan negara Dato' E. Samad Said, kirim salam. Profesor Dato' Dr. Muhammad Najib Jawa, Dato' Profesor Madya Jailani Abu Hassan, Profesor Dr. Johari Hamid yang awal-awal dah sampai dah, Rahimi Harun, Allah Yarham. Sama-sama kita dok sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan-rakan kita nanti di hujung ucapan saya. Rahimi Harun, Suzli Ibrahim, Sabri Ibrahim, Pian Habib. Mana tadi dah angkat tangan? Pian Habib.
Sani Sudin, Zaim Darulaman, Sinaga Lan, Sinaga Naga juga tak nampak Pak. Dari penal itu, kalau keluar dari penal. Laden Wawi, Muhammad Nur Osman, Azlan Mam, Rahimidin Zahari juga telah mendahului kita. Ezaki Hadri, Hismat Alang Ibrahim, Syarim Saad, Sukari Ahmad, Amirul Mukminin, Iwan Din, dan mereka serta pengumpul sehingga terbitnya buku ini, Saudara Raduan Nuruddin. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada sahabat berdua kita yang telah melalui Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Menyampaikan sepatah dua kata. Duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis Datuk Dr. Ibrahim Gapa, yang sungguh ceria begini, dan yang lebih terutamanya yang berbahagia sastrawan negara kita Datuk Dr. Baharudin Zainal Bahazin, dan para tetamu-tetamu yang sangat-sangat saya hormati, termasuklah para seniman-seniman perupa, APS, dan para pendukung-pendukung seni negara kita. Pada pagi ini kita berada di suatu suasana yang cukup tenang, yang lebih kepada alami. Jadi maknanya kita sedang menghidu udara yang cukup segar dan mantap, alhamdulillah. Jadi pada hari ini sebenarnya saya tidak mau menggunakan kesempatan untuk berucap lebih panjang tentang buku saya, sebab dia akan menghilangkan dia punya apa nama, dia punya kesedapan itu. Jadi mana saya tidak mau ambil lah. Jadi mana tentang isi dan sebagainya, isi buku. Jadi saya tidak lupa juga untuk mengucapkan tahniah kepada sahabat saya lah, Raduan Nuruddin, sebagai seorang penyusun dan pengarang sehingga terbentuknya sebuah memoir buku Arif Aziz. Ya, jika tanpa Raduan, bagaimana, bagaimana dia telah membuat satu format bentuk buku yang sangat menarik. Itu kata Datuk Bahar sendiri, dia kata memang cukup menarik. Jadi alhamdulillah, saya hanya mengikut dari belakang saja sebenarnya. Jadi alhamdulillah, jadi dengan adanya majlis hari ini, saya ucapkan tahniah dan meraihkan dan mengelulukan kehadiran tuan-tuan hari ini. Dan sebenarnya Datuk Bahar, waktu saya masuk di awal tadi, dia kata, Aris, dia kata rumah ni engkau punya. Hari ni lah, hari ni. Hari ni, jadi mana kau gunalah, kau manfaatkanlah rumah ni. Jadi selamat datang saudara Samsul Bahrin. Alhamdulillah. Jadi setakat ini saja yang dapat saya suarakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Aris ada berbisik dengan saya di hujung ucapan ringkas saya, ada sesuatu nak disampaikan kepada Datuk Bahar. Saya tanya apa benda, dia kata mana boleh bagi tahu rahsia, sebab kalau bagi tahu dipersilakan Pak Aris untuk menyerahkan sesuatu. Ambil negara Datuk Bahar ini, menggahurkan
menilai seorang sastrawan yang sempat disiapkan malam tadi juga. Jadi Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cakap panjang ini, saya ingin ucapkan sedalam terima kasih kepada saudara Aris Aziz kerana telah sudi mengajarkan satu potret yang dikerjakan pada malam tadi juga.